Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys. Nah guys, pada episode kali ini dimana disini Ken pun dikejutkan dengan adanya Manda. Pada saat itu sempat saja satu kerjaan lagi nih bersama si Ken. Namun nampaknya memang keakraban mereka membuat Arganana pun semakin kesal. Ditambah pada episode kemarin ya guys, dimana Ken pun sempat berpose alias berfoto bareng nih bersama Ken, begitu juga dengan Manda, dan ia pun sempat memakai gaun pengantin, sehingga terjadilah sebuah fitnahan di mana Ken pun di sini telah menikah lagi bersama Manda. Namun itu semua hanyalah sebuah kerjaan di mana Ken pun sempat menceritakan dan menjelaskan semuanya. Namun Arganana masih belum juga percaya. Dan pada saat itu Manda pun sempat menjelaskan dia pun jauh-jauh dari kota Dubai untuk menjelaskan hal di mana perselisihan, kesalahpahaman antara Ken begitu juga dengan Manda pada saat itu. Seperti yang sudah kita ketahui ya guys, bahwasanya Arganana di sini sangat begitu kesal apabila Ken telah dekat lagi bersama wanita lain, dan kemungkinan besar Arganana pun akan sangat murka apabila di sini Ken pun tidak jelas dengan perihal rumah tangganya yang memang pada saat itu Kay dan El sempat terpisahkan. Dimana Kay yang sempat dididik oleh Opa Arga dan El yang sempat dididik oleh Aki Wilantara, sehingga tujuan dan mereka pun di sini perihal gaya mereka pun sangatlah begitu berbeda, karena di satu sisi mereka pun telah terpisahkan selama 5 tahun. Dan apakah yang terjadi untuk episode selanjutnya guys? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan nih kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas ya guys. Nah guys, pada episode kali ini kita semua bakal disuguhkan lagi nih dengan adegan yang sangat begitu tegang, di mana kedekatan antara Manda dan Ken pun sangatlah begitu terlalu akrab. Sehingga pada saat itu Manda pun sangat senang ya guys, di mana Manda di sini telah bekerja di sebuah perusahaan besar bersama Ken. Dan di sini Ken pun sebagai arsitektur, dan di sini juga terlihat Manda sebagai desainer, di mana mereka pun saling melengkapi untuk bisa memajukan sebuah perusahaan tersebut. Dan pada saat itu juga sempat Ken pun menelpon Maudi agar supaya Maudi pun di sini bisa menemani Ken ketika ia dalam sebuah pekerjaan. Namun nampaknya di sini Maudi pun merasa terkejut ketika adanya suara Manda yang berada di sebuah ponsel milik si Ken. Dan nampaknya di sini Manda juga sempat menjelaskan kalau mereka telah bekerja sama lagi. Dan kali ini Manda juga berusaha meyakinkan dan memberikan sebuah kepercayaan kepada Maudi agar Maudi pun tidak terlalu curiga dan cemburu terhadap Ken, begitu juga dengan dirinya, yang memang pada saat ini mereka pun sempat bekerja sama lagi ya guys di sebuah perusahaan besar. Nah guys, pindah juga digeser di adegan lain di mana di sini terlihat si Raisa yang sangat begitu kesal. Kemungkinan besar di sini percekcokan lagi nih antara rumah tangga Tante Dinda bersama Wilantara, yang sempat saja digosipkan kalau Tante Dinda telah dekat lagi bersama Wilantara. Namun hal itu sempat diketahui oleh Rama, karena memang Rama pun telah menyuruh Sidir gak nih, menyuruh memata-matai Wilantara, maksudnya Tante Dinda, untuk bertemu dengan Wilantara. Sehingga Rama di sini sempat mengucapkan ketika ia
bisa melupakan Vanessa apabila Mama Dinda itu bisa melupakan Om Bilantara. Yang pada akhirnya di sini Rama juga sempat mengungkapkan kalau dirinya bisa kapan saja meninggalkan Raisa apabila Mama pun tidak berubah untuk bisa berharap kepada Wilantara. Dan sontak saja membuat Tante Dina pun semakin bingung ya guys. Ditambah di sini Tante Dina sangatlah begitu berharap apabila dirinya bisa rujuk lagi nih kepada Wilantara. Dan di sini juga sempat Raisa mendengarkan hal itu sehingga Raisa pun merasa kesal ya guys akibat perlakuan dan ucapan dari Rama ini, membuat dirinya pun semakin sakit hati dan sempat saja Raisa meminta cerai kepada Rama karena memang Rama di situ sempat mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar oleh Raisa. Namun kali ini Rama pun sempat menjepoti dan memberikan sebuah perhatian yang lebih untuk si Raisa ini. Namun karena memang Raisa pun di sini sangat terlalu mencintai Rama dan ia juga sangat begitu terlalu menyayangi anaknya, sehingga ia pun tidak tahu apa yang harus terjadi apabila dirinya dan Rama harus berpisah. Demi anak-anak, dia pun harus rela dan bertahan ya guys. Dan di sini juga terlihat di mana di sini Faisal yang sempat saja ingin bertemu dengan Rama di sebuah rumah milik si Rama. Dan kali ini memang Rama pun sempat mendekatkan lagi nih antara Faisal begitu juga dengan Tante Dina, di mana Rama pun berkeniatan untuk menjodohkan Faisal dengan Tante Dina. Terlihat juga di situ si Dona yang membawakan sebuah bingkisan bunga, di mana bunga tersebut pun diminta oleh Dona itu untuk memberikan bingkisan bunga tersebut kepada Tante Dina agar supaya kelihatan romantis. Namun sempat saja Faisal menolak ya guys, karena Faisal di sini sempat saja seperti ABG, namun ia pun sudah bercukup umur seperti mana biasanya, di mana ia pun harus mendapatkan keseriusan dalam hubungannya bersama Tante Dina. Dan apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya? Apakah kemungkinan besar Om Faisal di sini pun akan segera menikah dengan Tante Dina, dan kemungkinan besar Wilantara pun di sini akan menikah dengan Emily? Entah apa yang akan terjadi untuk episode selanjutnya ya guys. Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.